Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku ngajak kalian untuk jalan-jalan. Yap, yaitu tepatnya belusukan di area kampus ITS. Kira-kira seperti apa? Ya udah, just follow my adventure, oke? Nampak di depan sini ada putaran balik. Ya udah, tak lihat sini aja. Wih. Oke, nice. Sebelah kiriku sini adalah kampus ITS ya. Dimana ini adalah area dari bunderannya yang sangat tersohor alias legendaris. Ya, beginilah. Berhubung sekarang kondisi cuaca lagi terik dan cuaca cerah, ya udah, paling asik emang jalan-jalan. Tuh, kalian lihat Institut Teknologi 10 November. Yes. Ini adalah kepanjangan dari ITS. Oke, nampak di depan situ adalah gerbang utama. Ya udah, lewat sini aja ya. Welcome ITS Surabaya. Woi, lihat mana nih? Oh, sebelah sini aja. Kok dibedain seperti ini ya? Apa mungkin yang sebelah kanan buat mobil, sebelah kiri motor? Bisa jadi. Yes, lanjut lagi. Nampak di sebelah sini jurusan Teknik Lingkungan. Terus ada lagi jurusan Teknik Sipil. Woi. Sebelah kanan ini ada lapangan luas. Ya udah, kita belok kanan aja ya. Karena kita sekarang ada di kawasan Smart Eco Campus. So nggak heran kalau banyak pohon-pohon besar di sini. Mantap pokoknya. Ini pohon-pohonnya juga lumayan cukup rindang. Jadi meskipun cuaca terik nggak terlalu panas. Cuman ya kayak gini, ITS itu luas banget. Bisa dibilang luasnya sekitar 180 hektar. Bisa kalian bayangin ya? Gila. Oke, belok kanan aja. Kita ikuti orang-orang di depan. Di sebelah kanan ada apa ini? Sepertinya gedung. Ini adalah ATM. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Iya, nice. Jadi cukup lengkap ya. So, jangan khawatir. Oke, lurus lagi. Ini sebelah kanan kayaknya ada lapangan tenis ya? Iya. Tuh. Ada putaran balik Ikoma ITS. Wih, apaan nih? Bagi yang tahu tulis di kolom komentar, oke? Apa artinya Ikoma? Apa Institut Komunikasi dan Manajemen? Mungkin kali ya. Ini jalannya paving ya. Jadi lumayan agak bergeronjal. Woi. Ada polisi tidur, man. Aduh. Sih. Ini ada putar balik ya dari sini. Kok kayaknya nggak ada. Wah, tak balik lagi aja. Tak lewat jalan yang selanjutnya. Nah, lewat sini loh. Wih. Sebelah kiri kalian lihat ada futsal ITS. Wih, mantap nih. Enak ya. Jadi mahasiswa sini kalau mau olahraga ataupun main bola gratis. Oke, kita coba belok yang sebelah kiri. Kita ada di Fakultas Biologi. Wow, mantap nih. Jadi seperti ini ya kondisi jalannya, memanjang. Ya maklum sih, karena kampusnya luas. Udah gitu nggak boleh ngebut ya. Tuh, diperingatin. Sebelah sini ada apa nih? Statistik. Iya, mantap. Lagi ada perbaikan jalan. Ini ya, seandainya jalannya di aspal gitu jauh lebih enak sih, mulus. Soalnya nggak dilewati mobil-mobil besar atau truk, jadi awet. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting asikin aja, oke? Sisi, aku penasaran sama yang sebelah sini.
Di sini juga ada taman kecil ya. Ada bangku-bangkunya juga untuk bersantai. Nah, ini belok kiri loh. Mes mahasiswa arsitek. Oh, di sebelah sini. Wih, pantesan banyak rumah. Tuh, perhatiin. Sampai ke sana loh. Astagfirullahaladzim. Buset. Kalian lihat apa yang kulihat? Sih, tak tunjukin ya. Sumpah, gak nyangka aku. Wih, kayak gini men. Astaga. Sih, tak putar balik bentar. Aku melihat sesuatu. Nah, sebelah kiri ini adalah mes yang udah gak kepake ya, alias sudah terbengkalai. Wih, kosong men. Coba tak lihat lebih jelas. Nah, ini loh. Ini adalah pintu depannya. Terlihat ya. Ya ampun, bener gak kepake. Aduh, sayang banget sumpah. Aduh. Ini kalau malam gimana ya? Lampunya, lampu jalan ada apa enggak ya? Kalau gelap gitu tambah asik. Oke. Apa ini? International Dormitory. Artinya apa ya? Coba bagi yang tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Nah, tadi kan aku dari sebelah kanan ya. Otomatis aku akan ke sebelah kiri. Sih. Tak salib bisa apa enggak nih mobil? Oh, enggak bisa ya? Jadi itu tadi adalah jalan arsitektur ya. Oke, lanjut lagi. Enaknya kemana nih? Ya udah, pokoknya ikuti jalan ini ya. Going where the wind blows. Tuh, sebelah kiri nggak boleh. Waduh. Si. Bentar, aku ada ide. Kayaknya ada tempat yang belum dikunjungi tadi. Yaitu Fakultas Teknik Industri. Kira-kira seperti apa ya? Tak coba cari tahu ya. Ya beginilah jalanan di ITS. Polisi tidur lagi, aduh. Jam segini lo masih tidur, udah siang nih. Bangun dong, jangan males. Nah, masih kelurus ya. Oke deh. Sekedar info, ini adalah siang hari ya, sekitar jam 2-an. Jadi ya kondisinya seperti ini. Cukup lenggang. Mau ada pertigaan. Nah, di sebelah sini loh, Fakultas Teknik Industri. Sebelah kiri, coba perhatiin. Si. Enaknya kemana ya? Oh iya, lurus aja. Kayaknya ada jalan tuh. Deng 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 deng. Deng deng deng. Wih, di sini ada jembatan loh. Terpaksa belok kiri. Weh, ngebut men. Ya ampun. Kayaknya mahasiswa lagi pada keburu-buru kali ya. Sumpah, kebut-kebutan. Di sebelah kiri ini ada lahan kosong. Wih. Kayaknya masih bisa ya kalau dibangun gedung-gedung yang lain. Masih luas. Iya sih, wajar. Itulah ITS. Kampus terluas. Ya bisa dibilang terbesar juga di Jawa Timur. Oke, lurus aja. Ini ada belok lagi. Berarti muter aja. Belok kiri. Di depanku ada gedung. Kok sepertinya kosong. Itu gedung apa ya? Coba bagi yang tahu tulis di kolom komentar, oke? Weh, keren loh. Sebelah kanan kalian lihat gedungnya. Ini adalah Fakultas Teknik Kelautan. Pantesan modelnya kayak kapal ya gedungnya. Tuh, coba perhatiin sebelah kiri. Weh. Mantap. Atapnya itu loh, gak umum. Jadi kayak kapal terbalik gitu. Unik. Ya, sejenis rumah gadang kayak gitu. Kayak di Minangkabau ya. Oke, putar balik lagi. Aku penasaran nih sama rumah dinas ITS.
kira-kira seperti apa. Saya tak tunjukin ya. Jadi di sebelah kanan tadi itu adalah teknik transportasi laut ya. Istilahnya seperti itu. Oke. Di sini juga banyak burung-burung berkicau ya. Apakah sebelah kiri sini sarangnya? Atau mungkin sarang walet? Bisa jadi. Nah, sebelah sini loh, ada rumah dinas ITS sebelah kiri. Ini pintu masuknya sebelah mana ya? Kok luas banget? Oh, ternyata di sebelah situ ya. Nah, sebelah kiri itu pintu masuknya. Oke, mantap. Terus kemana lagi ya enaknya? Kesini udah. Kesana juga udah. Ya udah, tak cari jalan keluar aja. Sumpah, gak ngerti aku. Soalnya terlalu luas kampusnya. Jadi agak sedikit membingungkan. Nah, seperti ini loh kondisinya. Aku masih penasaran sama gedung yang di depan itu. Kira-kira gedung apa ini? Kok bisa ya ada gedung besar gitu? Tapi tampaknya kosong. Aduh. Ya udah deh, apapun itu kita harus semangat. Rainy days and razor blades, I think it's time pull up the shades. It's wonderful to be alive. Hurricanes and headlines, standing in another line. It's wonderful to be alive. Everything is gonna be alright. Don't let them get you down. Don't let them push you around. We're gonna take back the night. Everything's gonna be alright. Share your bread with a friend you don't know. Hold the truth and never let go. Don't give up and go with what you know's for real. Where shall I have every day is jubilee. It's wonderful to be alive. Oh, sebelah kiri sini sepertinya Fakultas Despro ya. Iya mungkin ya. Open roads and traffic lights, you're the last child inside. It's wonderful to be alive. Everything is gonna be alright. Don't let them get you down. Don't let them push you around. We're gonna take back the night. Everything's gonna be alright. Oke, aku akan nyari jalan keluar. Sebelah sini juga kayaknya gedung kosong ya. Astagfirullahaladzim. Ini lewat mana ya? Kok buntu seperti ini, Rek? Waduh. Bisa masuk, gak bisa keluar nih. Astaga. Ya udah deh, mungkin sampai sini ya motor vlognya. Semoga bermanfaat. See you guys. Hey, call.